Halo, bertemu dengan saya AA Aksanamato di tutorial premium dalam menyiapkan karakter atau setting up karakter dari flipstudio.com. Dan di sini nanti ada beberapa yang akan kita bahas. Salah satunya ada dari modeling, coloring, rigging, hingga pose. Untuk capture saat ini kita akan bahas bagaimana cara membuat kepala dari gambar yang sudah disiapkan. Jadi teman-teman silahkan mengikuti bagaimana cara membuat kepala di Blender. Kita langsung masuk saja. Pastikan posisi terlebih dahulu. Kita ambil view, lalu kita pasang pada front, view pada ortho. Seperti ini. Kemudian tekan N untuk memunculkan di samping. Background image, add image. Kita pilih open. Kita pilih posisinya di mana, karena di DVD simple karakter di referensi open. Nah, kita sudah dapat. Kita bagi dua, ini ada tanda segitiga, kita tarik tekan T untuk menghilangkan garis samping. Kita posisikan aksisnya, all view-nya kita posisikan pada front. Yang di sini kita posisikan pada right, view right, jadi dia akan muncul. Setelah sudah, kita bisa pertebal untuk opacity-nya seperti ini. Kita akan menggunakan plane, kita delete di sini, tekan X, delete, lalu kita klik kiri sampai muncul distribution point-nya. Tekan Shift A, pilih plane. Kemudian tekan R, X, 90, enter. Kita masuk edit mode. Tekan Ctrl R, klik kiri, kemudian klik kanan. Seleksi dua titik. Tekan X, delete. Lalu di sini klik add modifier, klik, pilih pada mirror, klik. Oke. Okay. Clipping-nya jangan lupa klik. Setelah itu kita tekan A, untuk menyeleksi semua. Tekan S untuk memperkecil, kita bisa geser-geser. Seperti ini. Masuk objek mode. Pastikan garis ini di tengah. Kita bisa menggunakan wireframe untuk memastikan dia ada di tengah hidung. Oke. Kita tekan S untuk memperkecil lagi. Taruh di tepat antar mata. Setelah sudah, kita sudah memposisikan bagian frontnya, kita akan menyesuaikan bagian right-nya. Nah, di sini kita posisikan di sini terlebih dahulu. Kalau sudah, tekan T, kita akan membuat garis bantu nanti dalam membuat wajah. Kita pilih di bagian grace pencil, klik use sketching session, lalu pilih line. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau sudah, tekan escape. Saya beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Okay. Dan escape, kita sudah punya angka bantu 1, 2, 3 sampai 11. Dan well, kita mulai. Tekan T, masuk edit mode. Kita seleksi. Kita posisikan di angka 1,
K2, tekan E untuk extrude. Pada angka 3, tekan E lagi angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita tekan E untuk extrude pada bagian 1 hingga 11. Kalau sudah, kita akan seleksi bagian sampingnya semua. Tekan Shift Alt, klik kanan. Jadi dia akan terseleksi semuanya. Lalu geser ke kiri untuk menyempitkan area. Kita bisa lihat di solid. Jadi dia akan membentuk seperti ini. Kita lanjutkan, kita akan seleksi di angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita tekan E, kemudian X untuk extrude pada sumbu X. Seperti ini. Lalu kita tarik bagian nomor 7 agak ke kiri, mungkin lebih enak biar posisinya wireframe. Seperti ini. Mungkin dikeataskan lagi sedikit. Ups. Yang angka 5 dikeataskan sedikit. Oops, ini benar ini. Oke. Lalu kita posisikan. Kita lihat dari posisi depan sudah. Kita akan posisi samping. Dua titik ini kita tarik ke belakang. Dua titik ini juga kita tarik ke belakang. Setelah kita tarik ke belakang. Plus, kita akan lihat pada wireframe, mode wireframe. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita seleksi 4 titik, tekan F untuk fill, menutup. Menggunakan face. Kita akan dapatkan posisi mulut seperti ini. Mulutnya agak dikebelakangkan lagi. Dia agak dikedalamkan. Ah, seperti ini. Oke, tak masalah. Kita turunkan lagi sesuai seperti dengan gambar. Kalau sudah, kita akan buat loop di sini, dua loop, Ctrl R, dua, klik kiri. Setelah itu, kita ambil 6P7, posisi dari atas. Kita bisa kita gunakan pada top di sini, klik. Tarik ke depan, kemudian kita geser ke samping. Ya, seperti ini. Jadi, di sini mulutnya sudah mulai membentuk lengkungan. Kalau sudah, kita ambil bagian di hidung. Kita ambil angka 3 dan 4 pada sisi samping. Tambah satu lagi untuk angka 2. Kita tarik ke belakang sedikit. Oke. Lalu seleksi 3 dan 4. Tekan E, kemudian Y. Tarik ke belakang. Seperti ini. Di belakang sudah, kita posisikan di bagian depan. Kita bisa menyesuaikan. Untuk hidung, karena hidungnya besar, dia agak ke bawah. Seperti ini. Well. Okay. Tambahkan loop cut, Ctrl R. Posisikan dua di sini. Lalu, Ctrl R lagi. Untuk satu, klik kiri, kemudian klik kanan. Letakkan untuk bagian depan. Kita bentuk bagian hidungnya. Seperti pada apa yang saya buat, bisa diikuti seperti ini.
Jangan buat lubang pada hidungnya. Okay. Dari depan dah, dari samping. Karena hidungnya besar, dia agak tarik seperti ini. Mungkin bisa tarik lagi untuk menambah volume. Okay. Nanti kita bisa edit-edit lagi untuk bagian hidungnya. Lalu kita seleksi, klik satu di sini, klik kanan, tekan shift, klik kanan lagi, kemudian tekan Alt+M. Kita pilih last. Jadi dia akan nempel pada posisi di atas. Kita posisikan di sini, kita atur-atur. Seperti ini. Oke. Lalu seleksi yang disempitkan sedikit. Seleksi, tekan E, klik kanan. Kemudian tekan S untuk mengecilkan. Setelah itu tarik ke atas sedikit, tekan E lagi, kemudian Z. Untuk transparan, tekan S lagi seperti ini. Jadi dia akan membentuk lubang kecil di sini. Semisal kurang besar, kita bisa perbesar sedikit untuk bagian hidungnya. Oke. Sudah. Untuk memudahkan, di sini saya akan memberikan warna. Jadi nanti teman-teman bisa melihat, mengira-ngira, kira-kira sudah sesuai loop cut-nya belum. Kita bisa tambah plus, new, tambah plus lagi, ini untuk warna dasar, new. Untuk bagian bibir kita kasih warna merah, new. Oke, sudah. Setelah itu kita tekan 1. Kita pilih satu titik di sini, urutan dari angka 4 ini, yang paling terakhir. Tekan E, klik, 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 klik. Oke. Okay. Bagian sini ke belakang, klik. Belakang. Tarik ke belakang, menyesuaikan. Jadi, dari depan lingkarannya sudah pas. Kita sesuaikan untuk yang dari belakangnya. Kemudian seleksi, tekan F. Seleksi, tekan F. Seleksi 4 titik, tekan F. Tekan F, seleksi 4 titik. Jangan lupa. Kemudian di sini ada satu yang miss antara angka 9 dan 10 ini masih kosong. Kita akan tambahkan loop cut baru. Tekan Ctrl R, klik kiri, tarik ke atas, stop. Sini. Ya, kita seleksi satu titik, shift, seleksi yang lain, tekan Alt+M, pilih last. Oke, seperti ini. Kita seleksi lagi, tekan F, dia akan menutup. Oke, sudah bagian mulutnya, kita bisa menyesuaikan loop cut-nya. Dan perlu diperhatikan untuk bagian yang saya seleksi ini. Kita plus, new, kita akan beri warna biru. Okay. Karena ini juga nanti akan diperhatikan loop cut-nya bagaimana posisinya. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Okay. Kita hidung sudah, mulut sudah. Kita akan buat lagi untuk bagian mata terlebih dahulu. Kita seleksi satu titik pada yang angka 2. Tekan Shift D. Taruh di samping sini. Klik. Jadi kita hanya mengopi satu titik.
Untuk memudahkan, tekan T. Saya akan melakukan hal yang sama lagi. Grace pencil, kita gunakan line. Kita pilih di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini garis bantu, angkanya nggak fix. Nanti bisa ditambahkan atau dikurangi. Oke. Okay. Sudah, kita posisikan dia pada angka yang di sini. Tekan E, posisikan di sini. Tekan E, posisikan di sini. Tekan E, posisikan di sini. 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 Dan ini ada dua. Kita seleksi. Tekan F agar langsung menyatu. Dari depan sudah oke, okay. Dari samping oke, okay. Sepertinya kita perlu menyesuaikan lagi. Ctrl L, tarik ke belakang sedikit ya. Dua titik ini kita tarik ke belakang. Dua titik lagi di sini kita tarik ke belakang sedikit. Dua titik yang ini tarik sedikit ke belakang. Titik ini kita tarik ke belakang sedikit. Oke. Okay. Jadi dari samping akan membentuk seperti ini. Oke, guys, kita lanjutkan lagi. Seleksi semuanya, Shift Alt klik kanan, tekan E, kemudian klik kanan. Lalu lanjutkan tekan S. Nah, seperti ini. Dia akan membentuk sebuah lingkaran di sini. Lingkaran ini yang fungsinya nanti juga akan untuk berkedip. Bisa menyesuaikan. Tekan G ke belakang. Ini agak ke depan. Agak ke depan. Belakang. Ke belakang. Oke. Okay. Agak ke samping. Jadi nanti ini disesuaikan ke kanan kirinya. Oke, okay, ini mungkin diturunkan sedikit. Yep. Oke. Okay. Kita seleksi untuk bagian kepala, mata maksud saya. Kemudian kita pilih warna kuning. Oke. Okay. Yang seperti ini. Jadi nantinya kita buat garis bantu untuk memudahkan dan kita akan selalu ingat bagaimana polanya. Kita ambil tadi grease pencil line, kita tarik dari sini ke samping, tarik ke samping, ke bawah, yuk. Kita juga ada di samping, ups, tekan T, ini escape dulu. Karena sudah beda posisi, kita harus ulangi lagi, tekan line, tarik, seperti ini, tarik, tarik, tarik. Oke, okay. Nah ini pada mata juga, kita tarik ke belakang, tekan escape, ulang lagi line, kita tarik ke samping, lalu bagian di sini juga, oke, okay. Ini garis bantu yang nantinya akan mempermudahkan kita saat memberikan vertex. Agar topologinya itu lebih baik. Tekan escape. Jadi kita sudah punya garis bantu di sini. Kita akan lanjutkan pada posisi kita pilih dulu seleksi di sini. Kita beri warna biru agar sama. Biru, oke. Okay. Kita pilih dua titik ini. Pilih lagi titik di sini. Tekan F. Kita kasih warna putih. Di sini pilih di sini, tekan Alt+M, kemudian pilih last. Kita bisa geser sedikit. Oke. Okay. Oops. Pilih titiknya. Tekan F lagi. Oke, okay,
Kita berlanjut ke garis yang sudah kita buat. Dan klik, tekan E. 1, E ke bawah, E lagi ke bawah, E lagi ke bawah, lagi ke bawah, ke samping ini. Mengikuti garis. Oke. Karena secara nggak langsung, ini akan memudahkan kita dalam proses pembuatan topologi. Sesuaikan di sini, taruh di sini, bagian samping, oke, taruh di sini, dan taruh di sini, taruh di samping, taruh di samping, dan taruh di samping, klik ini, oh ini menyesuaikan, seperti ini agak ke depan, oke. Bagi yang sudah, kita akan fill di sini, tutup, klik, tekan F, lalu seleksi lagi, tekan F, 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 seleksi lagi, tekan F. Seleksi lagi, tekan F. Oke. Okay. Di sini seleksi, tekan F. Sip. I got you. Yep. Kita sudah mulai dapat polanya di sini. Kita seleksi di sini, tekan Alt+M, last, lalu tekan F, seleksi, tekan F. Nah di sini ini ada warna biru, kita juga akan buat warna biru lagi. Klik, seleksi, tekan F. Nah, jadi ini untuk penanda seperti ini. Kemudian tadi sini ada satu, ada beberapa loop. Kita sesuaikan dulu, kita taruh ke sini satu. Di sini satu. Kita tambahkan Ctrl R di sini, klik seleksi, seleksi, tekan F. Pilih warna, nah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Tekan Ctrl R, klik kiri, klik kanan. Ini agak ditarik ke belakang. Di ke atas kan, seperti ini. 4. Tekan F. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay. Ini biasanya hal yang serius kalau ada 5. Setelah Ctrl R, kita coba di sini, klik kiri kemudian ke kanan, tekan Alt+M, kemudian kita pilih center, oke, okay. Dan kita lanjut pilih sini F. Cool, you get it man. Jadi untuk topologi hidung, pastikan dia tetap melingkar. Kasih warna baru, semisal hijau. Oke, assign. Nah, pada hidung, dia akan tetap melingkar. Pada mulut, dia tetap melingkar. Di sini, dia akan tetap sesuai garisnya. Pada bagian mata, juga akan sesuai pada garisnya. Seperti ini. Jadi warna-warna ini akan memudahkan kita dalam buat topologinya. Oke.
sudah. Ini agak ke samping. Tapi setelah kontrol R, klik kiri, klik kanan untuk menambah vertex pada bola mata. Okay, next kita sudah dapatkan pola dari wajahnya. Pertanyaannya kurang maju sedikit. Kita majukan, kita butuh titik ini, kedepankan, titik ini kedepankan. Saya majukan lagi. Okay, kalau sudah. Kita akan bentuk pola wajah yang sisa. Kembali lagi, tekan E di sini, taruh di sini, taruh di sini. Jadi dia akan bentuk pada bagian ini. Nah, kita cocokkan garisnya, tekan E. Klik di sini, tekan E, taruh di sini. Tekan E, taruh di sini, tekan E, taruh di sini, tekan E, taruh di sini. Tekan E, taruh di sini. Yang bagian depan. Kita bisa sesuaikan untuk pola wajahnya karena bulat ya. Oke, kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Taruh di sini, kita taruh di sini, taruh di sini, kita taruh di sini. Taruh di sini. Oke. Okay. Ini pola yang sudah kita ketahui, kita seleksi tekan F. Warnanya putih saja. Tekan F. Sini, tekan F, oke. Seleksi tekan F lagi, seleksi tekan F, seleksi tekan F, seleksi tekan F, bisa sesuaikan garisnya. Seleksi, tekan F. Kita lihat polanya sudah kebentuk di sini. Seleksi, tekan F. Oke. Di sini kita extrude, tekan E. Oke. Kita pilih di bagian ini ya. Tekan F. Great, son. Oke. Bisa sesuaikan posisinya. Oke. Kita sudah mendapatkan polanya. Agak ke belakang. Ya. Oke. Okay. Jadi untuk membuat topologi itu tekniknya bermacam-macam. Teman-teman semua bisa pelajari bagaimana teknik membuatnya. Karena gak ada teknik yang khusus dalam sebuah desain. Teman-teman bisa mengeksplor bagaimana yang lebih baik dari teknik ini. Dan apa yang saya buat, ini yang biasa saya gunakan untuk membuat topologi wajah. Karena ini memudahkan. Kita akan beri warna lagi.
Jadi ada beberapa garis yang akan dijadikan patokan di sini. Salah satunya untuk mata nantinya agar bisa berkedip pada bagian mulut, bagian garis samping ini. Lalu nanti pada bibir, pada apa ini istilahnya, pipi. Di bagian pipi juga nanti akan kita tahu. Oke. Polanya sudah. Sekarang saatnya kita membuat volume aja. Seleksi warna biru 2 ini, tekan E kemudian Y. Taruh sini, klik. Pilih satu titiknya, tekan belakang. Seleksi duanya, tarik, tempelkan. Oke, sip. Kalau sudah, kita tekan numpad 7. Tekan T. Ctrl R, kita kasih luka 3. Klik kiri. Kita geser sedikit, majukan. Kita bisa geser satu persatu ke sini. Ke sini. Karena karakternya mukanya nggak bulat-bulat amat, jadi kita akan mengikuti gambar karakternya terlebih dahulu. Kalau misalnya kotak, ya kita buat kotak. Kalau misalnya oval, kita juga buat oval. Tipe wajah ada macam-macam. Ada diamond. Lalu, apa lagi ya? Oval, square, triangle, macam-macam. Oke, kita buat. Jadi, ada 1, 2, 3 titik untuk titik permulaan. Kita seleksi 2 titik ini. 1, 2. Kita seleksi bagian belakangnya. Shift, 1, 2. Oke. Tekan E, kemudian Z. Tarik ke atas. Nah, jadi ada 2 titik. Pilih 1 titik di sini. Tekan Shift. Pilih 1 yang lain. Tekan Alt, M, kemudian Center. Klik lagi. Klik lagi. Alt, M, Center. Kita posisikan, tekan 3, sampai 3. Posisikan di atas seperti ini. Oke. Ini bisa disesuaikan lagi, agak ke bawah sedikit. Oke. Kita sudah dapatkan. Kita akan menambahkan loop cut pada garis di sini. Ctrl R, roll sekali, klik kiri. Tekan 3. Kita akan menyesuaikan. Oke. Setelah sudah, tekan 2 titik ini. Tekan F untuk menutup. Untuk memudahkan, kita ubah warnanya terlebih dahulu. Jadi, jadi kita akan tetap melihat rangkaian warna birunya. Tambahkan 2 titik lagi di sini. Ctrl R, mouse 2 kali, klik kiri. Tarik ke atas untuk menyesuaikan. Oke. Well done. Di sini 2 titik, kita perlu 2. Ctrl R. Seperti ini, klik kiri. Seleksi, tekan F. Seleksi lagi, tekan F. Oke. Kita akan buat bagian depan. Ctrl R, tambah 2 loop cut, klik kiri. Kemudian tarik ke samping. U. Seperti ini. Sesuaikan gambar. Sudah. Di sini kita turunkan sedikit. Oke. Langsung kita tutup, tekan F, 2 titik di sini, tekan F, tekan F. Oke, kita sudah dapatkan, kita bisa menyesuaikan untuk posisinya. Taruh dia agak ke depan sedikit. Kita bisa tambahkan
1, 2, 3, 4. Tambahan face untuk menutup. 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan untuk menutup face. Oke. Kita bisa menyesuaikan di sini. Atau agak lebih, karena di sini sepertinya kurang satu loop cut, kita delete, tekan X, kemudian face, Ctrl R, klik kiri, klik kanan. Nah, seperti ini, tak masalah. Sisakan satu segitiga di sini. Kita lihat dari atas, posisinya seperti apa, apakah sudah bagus. Oh, sepertinya kita bisa lihat di sini. Yang bagian di sini kurang maju sedikit. Atau sudah. Oke, kita anggap aja sudah. Kita dapatkan polanya seperti ini. Kita lanjut ke seleksi. Seleksi. Tekan E. Lalu turunkan, klik kiri, tekan R untuk rotasi, tekan G untuk menyesuaikan. Kita buat wireframe saja. Nah, di sini kita bisa lihat polanya. Oke. Oke. Kita seleksi. Tekan E lagi, sesuaikan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini, ini ada lebih. Kita tarik ke kiri untuk dimasukkan. Yups. Warnanya kita ubah dulu. Tekan Shift Alt klik kanan, Shift Alt klik kanan, Shift Alt klik kanan, Sign. Biar yang tambah hanya birunya saja. Kita tutup bagian ini. Tekan F. Tekan F lagi. Oke. Seleksi seperti ini. Tekan E lagi, kita sesuaikan untuk bagian dalamnya. Perhatikan untuk garis samping dari depannya. Jadi dalam 3 dimensi kita harus memperhatikan tampak samping, tampak depan. Mungkin tampak depan sudah oke, tapi tampak sampingnya belum. Kita bisa sesuaikan di sini. Kurang masuk. Oke. Bisa seleksi Shift Alt klik kanan, Shift Alt klik kanan. Nah, jadi kita tahu nih warna birunya kemana larinya. This ini warna birunya. Kemudian di sini ada, kita akan membuat leher. Kita akan klik satu dulu di sini untuk menutup poin sampai sini. Tekan E, letakkan di sini. Klik, ini geser. Kita bisa menyesuaikan. Tekan E lagi agar nyambung sama ini. Klik. Perhatikan tampak depan, tampak sampingnya. Tekan E lagi. Klik. Posisikan di sini. Tekan E lagi. Oke. Seleksi. Tekan F. Warnanya kita putihkan saja. Tekan F lagi, seleksi, tekan F lagi, tekan F lagi, seperti ini. Kita lihat dari samping,
kita dia kurang ke atas, tekan Z untuk transparansi. Oke. Oke. Kita bisa persempit daerah ini. Seleksi. Oke. Tekan E untuk meletakkan di pangkal leher ini. Sesuaikan dari samping. Oke, tutup. Tekan F. Perhatikan warnanya. Seleksi titik di sini. Warnanya assign. Seperti ini. Oke. Kita akan persempit di daerah ininya. Jadi lehernya itu akan lebih bulat. Oh. Kita seleksi, Shift Alt, klik kanan, tekan S, Z, 0, Enter. Ini untuk meratakan pada bagian di sini, agar lebih rata. Shift Alt, kita coba tekan E, kemudian Z. Ah, tampak leher di sini. Oke, saya sudah dapatkan lehernya, dari tampak depan sudah, tampak samping sudah. Kita akan hilangkan garis-garis ini untuk mempermudah kita. Kita pilih, tekan N, lalu pilih di sini, grease pensil, kita matikan. Oke, seperti ini polanya. Topologi sederhana. Kemudian kita akan buat bagian mata. Jadi ini adalah kerangka awal dalam kita membuat sebuah model. Nantinya setelah kita tambah mata, kita bisa edit. Atau matanya terlalu besar, matanya terlalu kecil, vertex-nya kurang banyak, itu bisa dilakukan nantinya. Kita seleksi, Shift Alt klik kanan, tekan E, klik kanan, tekan S. Seperti ini. Kita agak kedepankan sedikit. Oke, bagian samping kita tarik. Samping kita tarik ke belakang. Ya, karena kita akan membuat alis. Tekan E lagi, klik kanan. Kemudian S, Z. Seperti ini. Kalau sudah, tekan E lagi, klik kanan, S, tekan S, tarik ke belakang, besarkan sedikit. Tekan E lagi, klik kanan, tarik, tekan S lagi. Oke, tekan E, klik kanan, tarik, tekan S untuk mengecilkan. Segini saja. Oke. Kita sudah dapatkan, kita coba berikan mata. Telinga, mulut belum, kita coba mata dulu. Kembali ke objek mode. Tekan T. Pilih di sini smooth, klik.
Nah, apa yang terjadi? Daerah ini ada agak gelapnya, kita bisa tekan, masuk edit mode, seleksi all, tekan A, A lagi, lalu pilih Ctrl N, tekan Ctrl N. Oke, kembali ke objek mode. Kita belum setting mulutnya, kita akan coba lihat bagian matanya dulu. Tekan, klik kiri di sini agar muncul distribution point. Tekan Shift A, kita pilih UV sphere, kita kasih angka 16 saja pada segmen. Kalau belum muncul, tekan T, 16, enter. T lagi untuk menghilangkan. Tekan R, X, 90, enter. Dan S. Kita beri warna new. Kita masuk ke edit mode. Shift Alt, klik kanan, klik plus new, warna gelap, sign. Shift Alt plus new, warna biru, sign. Seperti ini matanya. Dari depan tampak oke, dari samping belum. Kita bisa kedepankan lagi. Nah, kita bisa lihat di sini errornya. Matanya terlalu besar. Tekan S. Kita mengecilkan lagi, agak ke depan sedikit. Tekan T untuk smooth. Kita bisa lihat di bagian sini sudah oke. Kita buat dari sampingnya, masuk tab, seleksi di sini. Kita akan sedikit majukan ke depan. Ke depan seperti ini. Oke. Yang depan. Lalu yang dari samping sini. Kita geser ke samping sedikit. Jadi sampai dari samping oke, dari depan oke. Kita kembali lagi ke bagian wajah di sini. Kan objek, edit mode. Kita seleksi bagian mulut. Lalu tekan F. Maksud saya V. V Heisel. Oke. Seleksi dua titiknya, tekan X, kemudian H. Delete H. Kita tutup bagian ini, tekan face, dan kita jadikan warna biru. Oke, kita sudah punya mulut sekarang. Kita akan membuat gigi, buat telinga. Kita akan buat telinga terlebih dahulu. Wireframe, ada telinga di sini, kita seleksi bagian ini. Sepertinya oke. Tekan E untuk extrude satu kali, tekan E lagi seperti ini. Kita sesuaikan, tarik ke belakang seperti ini, tekan R kemudian Z agar posisinya memutar ke belakang seperti ini. Kita sesuaikan ke atasnya. Kita akan persempit areanya, klik satu titik, seperti ini. Oke. Tekan Ctrl R, klik kiri, klik kanan, untuk menambahkan sisi ke atasnya. Kita akan membuat telinga yang sederhana, karena ini tutorial untuk membuat karakter sederhana. Oke.
seleksi, turunkan sedikit seperti ini, tekan E, extrude, tekan S, ya. Kemudian kita seleksi bagian ininya, bagian face. Kalau sudah, tekan E, klik kanan, tekan S, tambah kecil, tarik ke depan sedikit, tekan E lagi, klik kanan, tekan S, set, tekan E, klik kanan, dorong. Jadi untuk membentuk lingkaran seperti ini. Sudah, kita kembalikan warnanya. Tekan Z, kita bisa tekan C, kemudian seleksi. Yang sisa bisa kita lakukan manual. Kita beri warna putih. Oke. Telinga sudah, mata sudah, sepertinya mata sudah oke. Atau matanya nanti kita bisa edit-edit lagi. Kita masuk ke mulut dulu, seleksi bagian mulut. Kita bisa tambahkan loop cut lagi di sini, Ctrl R, klik kiri, klik kanan. Kita bisa agak dorong yang bagiannya ke belakang. Bagian dua ini agak ke depan. Ini agak ke belakang. Kita bisa bentuk bibir di sini. Jadi kita bisa membentuk model bibir seperti apa yang akan kita buat nantinya. Ini agak ke atas. Seperti ini. Agak ke dalam sedikit. Yo. Sudah, kita kembali. Shift Alt klik kanan. Kita ambil posisi wireframe. Tekan E. Klik kanan. Tarik ke belakang. Oke. Sudah. Mulai. Tekan E, klik kanan, tekan S, kemudian X. S, X lagi. Biar posisinya agak ke atas. Lalu dorong ke belakang sedikit. Kita akan membentuk rongganya. Seleksi dua titik ini dan titik yang di sini. Untuk membuat mulut, ini perlu teman-teman semua perlu agak memperhatikan. Nah, jadi agak mepet di bagian mulutnya. Seperti ini. Oke. Shift Alt klik kanan lagi. Tekan E, kemudian Y, tarik ke belakang, kemudian tekan S, Z. Kita buat mulut agak besar. Nah, kita bisa menyesuaikan di sini. Ini agak ke bawah. Tadi agak ke bawah. Bagian ini. Ke bawah,
agak ke samping. Flow-nya, selalu perhatikan flow-nya. Oke, kalau dia shift alt lagi, klik kanan. Tekan AZ, kalau kurang besar kita bisa ngikutin. Sedikit. Oke. Tekan E, Y lagi. Tekan AZ. Kita bisa sesuaikan lagi, tampak dari sampingnya. Oke, okay. Seleksi semuanya, kita buat mengecil, E, klik kanan, tekan S, Z, agak ke bawah, Z. Bagian ini kita akan persempit di sininya. Untuk meratakan, Shift Alt klik kanan, tekan S, kemudian Y, kemudian 0. Nah, rata. Jadi mudah untuk editingnya. Kita perkecil, ini jangan terlalu besar karena rongga mulutnya semakin menyempit. Oke, mungkin segini saja cukup. Klik, agak dirotasi sedikit karena dia akan bermuara ke tenggorokan. Tekan E, klik kanan, tekan G, kemudian S. Bisa bersempit di sini. Oke. Tak perlu buat terlalu realistik. Tekan E lagi. Nah, kita buat seperti ini. Well, kita sudah dapatkan bagian dalamnya. Sekarang kita buat giginya. Kita ambil dulu polanya untuk gigi. Jadi nanti gigi akan diposisikan di atas dan ke samping seperti ini. Nantinya pun ada beberapa editing untuk bagian tenggorokan. Kita ambil seleksi bagian yang di sini saja. Oke. Shift D, kemudian tekan Y untuk mengopi, kemudian menggesernya berdasarkan sumbu Y. Kita sudah dapatkan polanya. Kita tekan E, kemudian Y. Nah, kita akan dapatkan seperti ini. Seleksi, tekan Ctrl L. Kecuali yang di sini. Sepertinya sekalian aja. Tekan ini dulu. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian E, extrude. Klik kanan. Kemudian tekan S, Z. Jadi dia akan membentuk skala. Seperti ini. Kita bisa meratakan. Kembali ke sini. Tekan Shift Alt. Tekan S, Z, 0. Oke. Seleksi lagi hal yang sama. S, Z, 0. Pada bagian ini kita delete X pada face. Kita perlu perhatikan bahwa di bagian sini masih kosong. Kita akan menutupnya. Tekan F. Tekan F. Tekan F. Tekan F. Pada bagian ini, tekan F, tekan F,
tekan F, tekan F. Oke. Jadi sudah jadi. Karena posisi gigi yang di atas lebih ke depan, kita seleksi salah satu titik, klik, kemudian Ctrl L, tarik agak ke belakang seperti ini. Bagian samping di sini, kita seleksi dua-duanya, tekan R, X. Nah, seperti ini. Tekan Shift Alt klik kanan, Shift Alt klik kanan, jadi dia akan langsung menyeleksi seluruh titik. Rx agak miring. Kita lakukan hal yang sama. Rx miring sedikit. Oke. Seleksi karena gigi ada beberapa yang ke dalam, gigi geraham. Tekan E, kemudian Y. Nah, jadi kita memiliki gigi. Ctrl L. Kita sudah siap dengan giginya. Kita masukkan. Tekan Z untuk transparansi. Mungkin untuk lebih memudahkan agar tidak terlalu mengganggu, kita tekan P. Ini untuk memisah dari gigi ke bagian wajah ini. Jadi giginya punya objek sendiri. Select. Jadi dia tak bisa diseleksi. Harusnya kita masuk objek mode, kita seleksi, kita masukkan. Kita buat giginya, masuk edit mode. Seleksi bagian atas, klik Ctrl L, dia agak turun sedikit. Klik Ctrl L, dia agak naik sedikit. Oke. Objek mode, kita bisa lihat kurang masuk. Masuk sedikit. Jadi giginya sudah di dalam. Karena sama-sama putih belum kelihatan. Tidak masalah. Kita pilih objeknya, masuk ke edit mode lagi. Kita lihat di sini bahwa posisi gigi masih mengambang. Jadi kita sedikit melakukan beberapa pergerakan. Coba Ctrl L untuk menambah look cut, klik kiri, kemudian klik kanan. Pilih pada titik yang ini, satu. Untuk menggeser. Agak digeser semua. Agak geser. Agak bergeser. Oops. Salah. Di sini kadang yang akan memusingkan. Oke, kita buat hal ini tampak sederhana saja. Tak perlu rumit-rumit. Oke. Kemudian yang bagian atas. Seperti ini saja mungkin dulu. Kita sudah. Kita akan tambah. Kita tambahkan sedikit untuk lidah. Seleksi. Bagian 1, 2, 3, 4. Nah, bagian di sini, bagian paling bawah.
Kita seleksi ya. Kataskan sedikit. Nah, untuk lidah kita tambahkan lagi. Klik klik klik. Ya, begini aja. Tekan E. Kemudian tarik ke atas. Geser ke samping. Tekan S. The scale. Jadi akan mengecil. Tekan S, Z0 untuk meratakan agak rotasi sedikit. Tekan E lagi. Tekan S lagi, geser rotasi sedikit. Tekan E lagi. Geser scale sedikit. Jadi dia akan tampak seperti ini. Jadi ini lidah sederhana, lidah tak bertulang. Kita besarkan lagi. Ya, kita ambil lidah sederhana. Kita bisa atur-atur sedikit lagi ke depan. Oke. Seleksi lagi untuk agak ke depan. Oke, mungkin seperti ini. Lidah sudah, telinga sudah, hidung sudah. Saatnya kita tambahkan sedikit mata lagi. Klik. Lalu tekan. Oh, ini dulu. Klik. Masuk edit mode. Pilih salah satu titik. Klik. Tekan Shift S. Lalu kursor tuh selected. Sampai distribution point-nya ada di sini. Kemudian kita pilih 3D cursor. Masuk ke objek mode, klik, sudah terseleksi. Kita pastikan dulu untuk mata apakah sudah oke. Kalau sudah, tekan Shift D untuk duplikat, klik kanan, jadi dia seakan-akan kembali lagi. Lalu pilih objek mirror X global, klik enter, dia sudah ada di sini. Kalau sudah, kita akan perhalus, pilih pada object modifier, add modifier pada ininya, add modifier, pilih subdivision surface. Oke, kita sudah dapatkan polanya, kita sudah dapatkan wajahnya. Jadi ini teknik dasar untuk membuat wajah. Teman-teman bisa mengeksplornya lagi. Dan untuk capture pertama, pembentukan kepala sampai sini dulu. Nanti kita ada lagi untuk pembentukan badan dan tangan, jari-jari, kaki, rambut. Setelah itu akan masuk coloring. Ada capture UV unwrap, lalu ada texture painting, lalu ada editing, masuk ke rigging. Setelah itu kita masuk ke sedikit pembelajaran mengenai pose.